bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول أجل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pembahasan kemarin kita masuk pada penjelasan tentang akidah di sunnati wal jamaah, tentang musammal iman, yaitu tentang penamaan iman yang disebutkan di sini madhab ahli sunnah, kemudian beberapa madhab yang menyelisihinya dari kalangan murjiah, di mana secara umum ikhwanifillah murjiah dikatakan murjiah karena arja'al amal an musammal iman, arja'a ay akhara, ya, karena mereka mengakhirkan, yaitu tidak mengikutkan amalan dari cakupan penamaan iman. Taib, dan tingkatan mereka berbeda-beda dari sisi keparahan kesesatannya. Yang paling parah dari firqah murji'ah siapa? Inda Abdurrahman. Murji'ah Jahmiyah, kenapa? Karena iman menurut mereka sekadar apa? Pengetahuan, pengenalan, yang penting mengenal, mengetahui. Yang konsekuensi batil dari keyakinan ini apa? Berarti Fir'aun beriman juga. Iblis bahkan masuk dalam kategori mukmin di sisi murji'atul Jahmiyah. Tapi siapa selain Jahm bin Sofwan yang juga menjadi pentolan dalam pemahaman ini? Kashfi. Taib, itu sama-sama ada yang kemarin disebutkan siapa? Abul Husain As-Salihi, Taib Al-Ash'ari. Atau di sana ada kekeliruan. Sebagian menyebutkan Abul Hasan, tapi sehingga terarah pada Abul Hasan Al-Ash'ari. Padahal beliau sendiri Abul Hasan Al-Ash'ari dalam Maqalatul Islamiyin menyebutkan ketika membahas firqah murji'ah, dan menisbahkan pendapat ini kepada Abul Husain As-Salihi, Abul Husain. Kemudian tingkatan di bawahnya apa? Walaupun juga sangat parah. Abu Ghazi. Murji'ah. Jahmiyah tadi sudah, Murji'atul Jahmiyah ini yang paling parah. Yang di bawahnya Murji'atul Karramiyah. Taib. Apa keyakinan mereka? Nah, bahwasanya iman cukup ikrar dengan lisan saja. Sehingga konsekuensinya apa? Seandainya iman seperti itu, berarti orang-orang munafik juga dikatakan mukmin. Nah, dan ini batil jelas.
Taib, itu pembahasan kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Wa baina hadhihi al-madhahib atau wa baina hadhihi al-madhahibi madhhabun akhar. Dan di antara madhab-madhab ini ada madhab yang lain. Bitafasil wa quyud a'radna 'an dzikriha ikhtisaran, dengan perincian-perincian dan batasan-batasan, karena masing-masing ahli bidah sebagian mereka ikhwan punya keyakinan sendiri-sendiri tentang masalah iman dengan syarat-syaratnya sendiri-sendiri yang tidak dibangun di atas dalil. Makanya beliau mengatakan aku berpaling darinya dalam penyebutannya untuk memperingkas. Zakara hadhil madzahib Abul Mu'in An-Nasafi. Namanya Maimun bin Muhammad Al-Makhuli. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala bahwasanya beliau ini Al-Imam Az-Zahid. Fi tafsiratil adillah wa ghairi. Ya, dalam kitab beliau tafsiratul adillah dan yang lainnya. Wa hasilul qul. Naam. Yarji'u ila anna al-iman imma an yakuna ma yakumu bihil qalbu wal lisanu wa sa'irul jawarih kama dhahaba ilaihi jumhurus salafi minal a'immati thalathati wa ghairihim kama taqaddam aw bil qalbi wal lisani dunal jawarih kama dhakarahu at-Tahawi an Abi Hanifah wa ashabihi rahimahumullah. Dan kesimpulan keseluruhannya, nah, kembali kepada makna bahwasanya iman itu kemungkinannya yang pertama adalah apa saja yang tegak, nah, dengannya hati dan lisan serta keseluruhan anggota badan, dalam artian sesuatu yang ada pada hati berupa keyakinan dan lisan berupa pengucapan dan anggota badan dalam bentuk amalan-amalan. Sebagaimana berpendapat dengannya jumhur salaf serta imam yang tiga, yaitu Malik, Ahmad dan Syafi'i serta yang lainnya, sebagaimana telah lewat. Ini yang pertama, dan ini pendapat ahli sunnah. Atau kemungkinan kedua bahwasanya iman itu adalah sesuatu yang ada di hati dan lisan, namun tanpa mengikutkan anggota badan yang lain. Jadi cukup meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan. Adapun amalan anggota badan, akhwan, itu hanyalah konsekuensi saja atau buah saja dari buah keimanan. Sebagaimana disebutkan Tahawi dari Abi Hanifah dan para sahabat-sahabatnya. Au yang ketiga, bil lisani wahdah, iman itu nam sekedar ucapan dengan lisan saja. Ini sesuatu yang ditunjukkan dengan lisan tok. Kama taqaddama dzikruhu anil karramiyah, sebagaimana telah lewat penyebutannya dari karramiyah. Au bil qalbi wahda, atau nam iman itu sesuatu yang ada di hati saja. Dan ini banyak terkadang ungkapan-ungkapan ikhwanifillah awamun nas yang mementingkan hatinya. Dalam artian menurut mereka yang penting iman itu di hati tok, walaupun amalan anggota badannya apa amalan-amalan kekufuran. Nah, amalannya kekufuran, amalannya kebatilan. Taib. Dan ini ungkapan yang berbahaya. Wa huwa immal ma'rifah kama qalahu al-Jahmu aw at-Tasdiq kama qalahu Abu Mansur al-Maturidi.
Dan pernyataan bahwasanya iman itu yang penting yang sekedar ada di hati saja. Itu ada dua pendapat juga, ikhwan, yang menyatakan cukup ma'rifah. Nah, cukup mengenal, mengetahui sebagaimana yang dikatakan oleh Jahm Ibn Sofwan. Atau yang penting di hati tapi berupa at-tasdik, pembenaran. Baik, sebagaimana dikatakan oleh Abu Mansur Al-Maturidi yang juga merupakan pendapat Asy'ariyah. Nah, ini pemaparan secara ringkas, ikhwan, tentang pendapat-pendapat dalam permasalahan pengertian iman. Wafasadu qaulil karamiyah wal jahmi ibn Sufwan zahir, dan rusaknya pendapat karamiyah dan Jahm bin Sufwan itu sangat jelas. Sebagaimana telah dilewati di depan. Taib. Wal ikhtilafu alladhi baina Abi Hanifah wal a'immati al-baqin min ahli sunnah ikhtilafun suri. Kemudian di sini mulai Imam Ibn Abi Al-Is rahimahullahu taala ingin mendudukkan perselisihan antara para imam dengan Abu Hanifah dalam masalah pengertian iman. Yang beliau ingin membawa bahwasanya ikhtilaf yang ada, ikhwan, hanya sekedar apa bentuknya saja atau lafadznya saja. Yang diistilahkan oleh beliau bahwasanya perselisihan antara Abu Hanifah dan para imam yang lain dari kalangan ahli sunnah adalah ikhtilafun suri. Taib. Dan pendapat ini, ikhwan, la yuwafaq alaih. Tidak dibenarkan pendapat tersebut, tidak disetujui bahwasanya ikhtilaf itu hanya ikhtilaf suri. Yang dimaksud ikhtilaf suri adalah hanya sekadar ikhtilaf dari sisi pengungkapan saja, atau juga ditakbirkan dengan ungkapan lain, ikhtilaf apa? Lafzi. Ini sama, kalau antum mendapati pernyataan, oh, ini hanya sekadar ikhtilaf suri, atau ini ikhtilaf lafzi, yang diinginkan sama. Maksudnya bahwasanya perselisihan tersebut bukan perselisihan yang hakiki, yang dibangun di atasnya perbedaan hukum. Tapi mereka katakan hukumnya sama, cuman lafadznya berbeda. Ini maksud dari Imam Ibn Abi Al-Aiz, dan pendapat ini, ikhwan, tidak benar. Taib. Oleh karena itulah dikatakan oleh Abu Hasan Al-Mubarakfuri rahimahullah, wa qad dhahara min hadha anna al-ikhtilaf bayna al-Hanafiyyah wa ashabil hadith ikhtilafun ma'nawiyyun haqiqiyyun la lafzi. Dan telah nampak dari sini bahwasanya perselisihan antara Abu Hanifah, yaitu pengikut madhab Hanafi, ya, Abu Hanifah dan pengikutnya, serta dengan ashabul hadith, perselisihan yang sifatnya maknawi, hakiki, bukan hanya sekedar lafad. Kama tawahama ba'dul Hanafiyah, sebagaimana sebagian pengikut madhab Hanafiyah nam menyangkanya. Dan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, ikhwan, ketika ditanya tentang masalah ini juga, nam, dan juga ketika memberikan ta'liq dalam matan Tahawiyah, menyatakan nam ikhtilafnya maknawi. Kata beliau, laisal khilafu bainahum wa baina ahli sunnati fihi lafdiyan, bal huwa lafdiyun wa ma'nawiyun, wa yatarattabu alaihi ahkamun kathiratun ya'lamuha man tadabbara kalam ahli sunnati wa kalam al-murji'ah. Perselisihannya antara mereka dengan ahli sunnah bukanlah sekedar lafaz, bahkan lafaznya juga dan maknanya juga. Jadi secara lafaz dan makna, dan inilah perselisihan yang hakiki. Dan dibangun di atasnya konsekuensi hukum-hukum yang banyak, yang bisa mengetahuinya siapa saja mentadaburi perkataan ahli sunnah dan perkataan murji'ah, bahwasanya sangat jauh perbedaannya. Demikian pula yang ditanbih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala.
Nah, oleh karena itulah siapa saja yang melihat akhwan dan membaca perkataan para imam terdahulu, mereka sangat keras celaannya terhadap Abu Hanifah. Nah, taib dari kalangan mutaqaddimun yang bisa dirujuk perkataan-perkataan mereka dalam As-Sunnah lil Khalal, juga Al-Ibana Ibn Battah, juga Al-Ajuri dalam kitab beliau Al-Syari'ah. Naam. Qala fa inna kauna a'malil jawarihi lazimatan li'imanil qalbi au juz'an minal imani ma'al ittifaqi ala anna murtaqibal kabiri la yakhruju minal iman bal huwa fi masyiatillah insya'a azabahu wa insya'a afa'anhu niza'un lafzi la yatarattabu alaihi fasadu tiqadin. Baik. Sebab alasannya kenapa kok dinamakan ikhtilaf suri atau ikhtilaf apa tadi, lafzi saja. Nah, sebab keadaan amalan anggota badan itu adalah apa? Kelaziman dari iman yang ada di dalam hati atau bagian dari keimanan, bersamaan dengan kesepakatan mereka bahwa pelaku dosa besar tidaklah keluar dari keimanan. Bahkan dia berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki maka akan diazab, jika Allah menghendaki maka akan dimaafkan. Nah, yang seperti ini hanyalah niza'un lafzi, perselisihan secara lafaz saja. La yatarattabu 'alaihi fasadu i'tiqadin, tidak berkonsekuensi di atasnya kerusakan i'tiqad. Nah, bahkan kita katakan dibangun di atasnya apa? Kerusakan i'tiqad. Kenapa ikhwan? Karena iman di sisi Murji'ah yang seperti itu berarti konsekuensinya tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, tidak bertambah, tidak berkurang dengan amalan soleh, iya kan? Dikarenakan amalan itu bukan bagian dari iman. Falqailuna bi takfiri tarikis salati dammu ila hadzal asli adillatan ukhra. Sedangkan orang yang mengatakan tentang kafirnya pelaku kafirnya orang yang meninggalkan salat, padahal dia di sini meninggalkan amalan. Nah, ini orang-orang Murji'ah ingin lari dari itu. Ketika ditanya, terus kalau amalan itu bukan salat, kenapa ketika meninggal jika amalan itu bukan termasuk bagian dari iman, kenapa ketika meninggalkan sholat dikafirkan? Mereka jawab, pengkafiran itu dikarenakan mereka menggabungkan kepada pokok masalah ini dalil-dalil yang lain. Wa ila faqad nafa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imana 'aniz-zani was-sariqi wa syaribil khamri wal muntahib. Nah, jika tidak demikian, sungguh Nabi telah meniadakan keimanan dari pelaku zina, pencuri, peminum khamr, dan muntahib, yaitu perampas hak milik orang lain. Walam yujib dzalika zawal asmil imani anhum bil kulliyati ittifaqan. Dan penamaan tersebut, yaitu di mana Nabi meniadakan keimanan, tidak mengharuskan hilangnya nama iman dari mereka secara keseluruhan. Cuman yang ditiadakan adalah apa? Kesempurnaan iman. Ini disepakati di kalangan ahli sunnah. Taib. Yaitu ittifaqan indal ahli sunnah wal murji'ah. Semuanya sepakat. Ahli sunnah dan murji'ah sepakat di sini. Kalau pezina, nah, pencuri itu memang apa? Memang selama dia masih muslim, dia itu dari kaum muslimin masih dikatakan muslim. Tidak, nah, dicabut nama keimanan darinya. Tapi yang dicabut adalah kesempurnaan iman. Cuman bedanya apa ya kawan? Ini harus kita ketahui. Perbedaan antara ahli sunnah dan murji'ah dalam masalah ini. Sama-sama tidak mengkafirkan pelaku dosa besar.
Cuman ahli sunnah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu muslim, nah, atau dikatakan mukminun fasikun bikabirotih. Seorang yang beriman tapi fasik dengan sebab dosa besarnya. Tidak dikatakan mukmin secara mutlak. Ini di sisi apa? Ahli sunnah. Taib. Tapi ahli sunnah juga tidak menghilangkan keimanan secara keseluruhan. Adapun murji'ah ikhwan, kepada orang-orang yang seperti ini mereka berikan na'am iman yang sempurna. Sehingga di sisi mereka pezina, pencuri itu tetap mukmin yang sempurna. Ini kenapa? Karena amalan itu tidak mengurangi keimanan. Sebagaimana pula amalan soleh tidak menambah keimanan. Paham? Paham bedanya? Nah. Taib. Wala khilafa baina ahli sunnati anna Allah ta'ala arada minal ibadi al-qawla wal-amal. Wa'ani bil-qawli at-tasdiku. Wa'ani bil-qawli at-tasdiku bil-qalbi wal-iqrara bil-lisan. وهذا الذي يؤنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. Tidak ada perselisihan di sisi ahli sunnah bahwasanya Allah menginginkan dari hambanya al-qaul juga al-amal. Menginginkan qaul dan amal, dan aku maksudkan dengan qaul maksudnya adalah pembenaran dengan hati dan pengucapan dengan lisan. Dan inilah yang dimaksudkan ketika dimutlakkan dalam perkataan ahli sunnah, al-imanu qaulun wa amal. Iman itu qaulun wa amal. Maksudnya apa? Qaulul qalbi yaitu tasdik, pembenaran. Dan qaulul lisan yaitu iqrar. Lakin hadzal matlubu minal ibadi hal yashmalahu ismul iman amil imanu ahaduhuma وَهُوَ الْقَوْلُ وَحْدَهُ وَالْعَمَلُ مُغَيِّرٌ لَهُ لَا يَشْمَلَهُ إِسْمُ الْإِيمَانِ عِنْدَ إِفْرَادِهِ بِالذِّكْرِ. Cuma di sini kata beliau, akan tetapi yang diinginkan dari hamba ini, nah, apakah mencakupnya penamaan iman ataukah iman itu salah satu dari keduanya, yaitu hanya qaul saja. Qaulun wa amal. Yang dimaksud ini keseluruhan itu iman ataukah yang diinginkan itu hanya qaul saja, penting ada keyakinan hati dan diucapkan dengan lisan. Ini loh yang diinginkan oleh Ibn Abil Iz maksudnya, kawan. Sedangkan amalan itu berbeda. Tidak tercakup dalam penamaan iman ketika disebutkan secara sendirian. Wa in utliqa alaihi ma kana majazan hadza mahallun nizaa', dan apabila disebutkan secara mutlak atas keduanya maka itu adalah majaz. Taib, dan ini tidak disetujui, ya ikhwan. Ini pendapat murji'ah ini. Makanya wa in utliqa 'alaihi ma kana majazan antum beri ta'liq hadza qaulul murji'ah. Murji'atul fuqaha. Di mana mengatakan bahwasanya iman itu cukup tasdik bil qalb dan ikrar dengan lisan. Sedangkan amalan itu tidak masuk dalam apa? Dalam cakupan iman. Karena yang diinginkan dari iman itu hanya dua tok tadi. Tasdik bil qalb dan tasdik bil qalb dan ikrar bil lisan. Paham di sampai sini? Nah, arahnya ke sana, ikhwan. Makanya waqad ajma'u ala annahu law saddaqa biqalbihi wa aqarra bilisanihi wa amtana'a 'anil amali bijawarihihi annahu 'asan lillahi wa rasulihi mustahiqqun lil wa'id. Dan mereka telah berijma' seandainya dia membenarkan dengan hatinya dan mengikrarkan dengan lisannya kemudian menahan diri tidak mau untuk beramal dengan anggota badan, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan pantas mendapatkan ancaman. Lakin fi man yaqulu innal a'mala ghairu dakhilatin fi musammal iman man qala lamma kana al imanu shay'an wahidan fa imani ka imani Abi Bakr Siddiq wa Umar. Akan tetapi pada orang yang mengatakan bahwasanya amal itu tidak masuk dalam
cakupan penamaan iman, ada orang yang mengatakan bahwa iman itu sesuatu yang satu. Iman itu syai'an wahidan. Iman itu satu tok, tidak bertingkat-tingkat. Makanya imanku seperti iman Abu Bakar As-Siddiq dan seperti imannya Umar. Dan ini pendapat batil. Balqala ka imanil anbiya'i wal mursalin wa Jibril wa Mikail. Bahkan dia mengatakan imanku seperti iman para nabi, para rasul, Jibril dan Mikail. Wa hadza ghuluwun minhu, dan ini ghulu darinya, dari orang yang berpemahaman Murji'ah. Fa innal kufra ma'al imani kal 'ama ma'al basar. Sebab kekufuran bersama dengan iman, ikhwan, seperti apa? Kebutaan bersamaan dengan penglihatan. Baik. Wala syakka annal busara yakhtalifuna fi quwwatil basari wa dha'fi. Tidak syak bahwasanya orang-orang yang melihat berbeda dari sisi kekuatan penglihatan dan kelemahannya. Faminhumul akhfash wal aksha. Nah, sebagian mereka ada yang rabun, ada juga yang nambut, yang apa? Yang penglihatannya kabur. Melihatnya hanya di waktu siang, ketika sudah sore, tidak bisa melihat. Waman yarul khatta as-sakhin duna daqiq. Ada orang yang melihat tulisan yang tebal, tapi tidak bisa melihat tulisan yang kecil. Bisa melihat tulisan yang besar, tidak bisa melihat tulisan yang kecil. Illa bizujajatin wa nahwiha, kecuali dengan lensa pembesar dan yang semisalnya, kacamata dan seterusnya. Wa man yara an qurbin zaidin 'alal 'adah wa akhar bididdi. Dan ada orang yang bisa melihat kalau sangat dekat dari kebiasaan membacanya, ditempelkan, mungkin butuh dekat sekali, menyelisih kebiasaan. Dan yang lainnya kebalikannya. Kalau mau membaca harus dijauhkan untuk orang yang sudah tua. Dan ini pengkiasan, ikhwan, untuk mendekatkan pemahaman yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abil Aiz. Bahwasanya tingkatan keimanan tidak diragukan, ikhwan. Itu bertingkat-tingkat. Makanya beliau bantah juga Murji'ah yang hulu. Murji'ah yang hulu yang menyamakan iman itu semuanya satu. Baik. Walaupun dalam pembelaan beliau terhadap madhab Abi Hanifah, beliau keliru. Karena tidak dipungkiri, madhab Abi Hanifah dalam masalah ini masih dalam cakupan pendapat irja, walaupun paling ringannya. Baik. Barakallahu fikum. Naktai bihadha. Subhanakallah.